bingung. Saya tidur nggak mau pulas. Mikirin ke depan mau calon. Mertua banyak, mama cangcing pada dukung. Iya. Kawan banyak. Tapi bingung ginian yang kagak ada. Apaan tuh Pak gituan? Nih ginian. Gua jagoan, gua enggak bingung. Kawan gua banyak. Iya percaya. Siapa yang enggak kenal gua? Iya. Kalau gua jadi lurah di daerah Parakan Ciawi, udah pasti gua atur semua rakyat. Kalau yang lain belum tentu. Diatur apanya tuh, Pak? Diatur sembako kalau datang. Iya. Dibagi-bagiin tuh. Enggak, gua tahan semua. Iya, mah buat apa dibagi-bagiin sama rakyat? BBM kalau datang bagi-bagiin lagi. Enggak, gua tahan, mertua gua banyak. Iya. Nih bini gua nih yang bawa wisit mah. Siapa? Bini gua. Oh, bini. Iya, boleh perebut itu bini remjadah. Waduh, perebut. Miliknya gede. Perebut sama juara. Bukan. Om orang kaya kali. Bukan. Habis sama anjing air. Ya. Dah. Siapa namanya? Si Ida. Waduh. Iya, buset. Dulu mau di Kerawang di warung satu dapatnya. Waduh, warung satu. Warung satu lu tahu? Tetangga itu. Yailah. Ada apa, Bang? Iya, lu enggak ngimpi apa-apa, Neng? Lah ngimpi apa? Iya. Bang, tenang aja, Abang calon. Tenang, tahu kepilih, saya dukung, Bang. Tuh. Bang, barang saya ada, saya suruh pegang sama orang. Eh, buset. Barang satu, Bang. Emang gak boleh, saya suruh pegang, saya punya barang. Siapa yang megang lu, gua kejar 16 jahitan. Oh. Bang, gua bukan barang yang itu, Bang. Barang kan banyak, macam-macam. Iya. Kalung kan udah dijual. Kebo saya udah dijual buat modal. Lah iya, pan beli bandeng gua. Kemarin ini mau lebaran 2 ton. Gua bagiin dua-dua. Lah iya, Bang. Ada nih, iyalah. Pantatnya. Apa? Rendat. Pantatnya bukan asli, karet busa. Buset. Dulu kenapa kok gila-gilaan saya gara-gara pantat? Iya, iyalah. Kalau gua jadi lurah, dia jadi ibu PKK. Nyolok saya suruh nyolok abang. Iya. Encik saya nyolok abang. Oncel lo? Iya. Yang di itu yang dagang opak. Mertua gua tukang opak. Abang mah modal dibawa-bawa. Iyalah tuh ngambeknya gede ini anak. Udah jangan nangis. Tuh, lu mah pantas jadi ibu lurah. Pantas, Bang? Lah, ini dia asik. Mudah-mudahan abang kau pilih ya. Kalau gua jadi lurah, gua beliin motor baru, gua bonceng. Asik digonceng di mana, Bang? Kondangan ke rumah masyarakat. Ah, yang benar. Iya, ada lokak gua kejelukin. Saya sama Ida. Lah, itu mau benci sama Ida. Bukan, tuh ngambek lagi aja. Yailah, ogel bener lu, dong. Pak. Nih, maaf numpang tanya. Iya. Ini bini bapak yang anak siapa ya? Anak Nepece. Nepece. Mertua gua tukang opak, dagangnya di lapangan bola. Waduh. Bola jatuh ke bakulnya, hancur semua. Sekarang Nepece masih ada? Udah mati. Lah emang kenapa? Lagi ngambil BBM periode pertama. Kata terus? Gua jangan pergi-pergi. Terus? Kegenjet, mampus dia. Masih. Terus! Buka kartu terus! Ntar saya kalau jadi janda gak laku. Waduh, kondenya gak pakai sarang tawon. Ini anak rapi nih kalau jadi bini lurah mah, Dok. Waduh bener cocok. Iya. Abang nemu saya di mana coba? Ayo. Lah gua nemuin lu di warung satu. Iya. Tuh, emang sayangnya enggak bisa baca ini anak. Enggak bisa nulis satu-satu acan. Iya, bini gua cakep mah cakep. Iya, kalau bapak bisa. Iya, ah? Bapak bisa. Ya gua mah ya ilah yang sama kagak. Bang, ini keponakan abang mana? Keponakan gua? Iya. Itu anak kata gua jangan ngikutin kemari, gara-gara lu gua gak ada yang milih.
masa? Ngikut juga kemari. Coba lu panggil. Desi. Burung onta siapa terlepas ini? Ada apa sih manggil-manggil kita? Ya ilah, suaranya ampe lemes bener loh. Ini tete naik terus. Waduh. Kesel lagi kesel kita. Kenapa loh? Udah 3 bulan gak kotor-kotoran. Ya ilah. Atau jangan disebut, ntar kalau ada tamu gua malu gua. Ngerti. Semalam kita digonceng sama Bang Dolar. Dibayar cenggo apa enggak bisa jalan. Lah, gua juga enggak kenal itu. Katanya mah orang Tegalangus tah. Ini kisrikannya tajam. Lah itu bibir lu kenapa makan ayam mentah tah? Ayam mentah mah jangan dimakan. Ini biasa pakai strip. Oh, pakai strip. Iya. Nih, Desi. Lu besok-besok kalau kawan-kawan gua pada nyampe kemari, ya, lu jangan suka deket-deketin kawan gua. Nah, kenapa, Bang? Sebab gua kan mau ada niatan. Betul. Gara-gara ngelihat dia benci, ada yang pada mau nyolok gua. Turungin aja dia, Bang, ya. Lah, gampang, kawan kita disewa di pintu air, kita undang supaya nyolok semua. Lain wilayah. Kalau ini daerah Parakan Ciawi. Tuh, calonnya 2 orang. Eh? Antara gua si Kilap. Jadi yang di pintu air enggak boleh. Enggak boleh. Sama si Sopian, ya. Si Sopian kecil. Enggak sanggup nih ngelawan dia, Pak. Si Sopian anak baru kemarin. Boro-boro dia ada yang milih, hidupnya aja mau makan pagi sore kagak. Betul. Kalau gua. Iya, Bang. Buset, udah terkenal di meja mana yang enggak kenal sama gua.